Dilansir dari FIFA News Statement, putri cantik almarhum UJ turun ke GBK dukung timnas U19. Timnas U19 melakoni laga penentuan kontra timnas UEA. Duel ini akan dihelat di stadion utama GBK. Mengingat pentingnya laga ini, Egy Maulana Fikri jelas sangat membutuhkan dukungan langsung di stadion. Gemuruh para supporter bakal menambah semangat para pemain untuk memenuhi target meraih kemenangan. Tak hanya masyarakat umum, tim besutan Indra Syafri juga mendapat dukungan spesial yang datang dari tribun VIP. Dukungan tersebut datang dari anak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Adiba Kanza. Dia datang bersama temannya Nadia. Adiba datang dengan harapan skuad Garuda Nusantara bakal meraih kemenangan agar bisa lolos ke semifinal. Deg-degan sih mau nonton, apalagi ini laga penentuan dan timnas harus menang, kata Adiba kepada FIFA. Ditambahkan oleh Nadia, dukungan harus tetap diberikan dalam keadaan apapun. Jangan hanya mendukung saat menang saja. Kita akan terus dukung, jangan pas kalah dukungannya malah hilang, ujar Nadia. Sebagai penikmat bola, keduanya mengaku ingin melihat permainan seluruh tim, tak hanya ingin menyaksikan aksi dari satu pemain saja. Ingin tonton semuanya, semoga bisa menang dan lolos Piala Dunia, kata Adiba.